Jadi tadi disampaikan pernyataan dukungan kami. Saya ngomong nih sama Bapak Ibu, memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik ditawarkan, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Jadi sedang mempertimbangkan. Kembali lagi Pak. Iya. Kembali aja Pak, kembali. Saya lagi nimbang nih, serius nimbang. Kembali apa enggak ya? Kembali. Kembali apa enggak? Kembali. Kembali ke Jakarta. Siap. Kita masih butuh Pak Anies, Pak. Itulah yang sedang dipertimbangkan. Iya. Jadi baiknya gimana nih? Maju, maju, maju. Ya. Saya nanti insya Allah saya istikharah lagi. Insya Allah saya begini buat kalian. Kemarin udah ngerasain belum pilpres kemarin? Milu kemarin. Baik-baik nggak? Musuh kita serius banget itu Pak. Kalau berulang gimana? Jangan sampai Pak, jangan sampai. Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Gimana tuh? Lawan. Siap melawan. Siap. Benar. Siap. Sanggup. Sanggup insyaallah Pak. Jadi kita ingin pertimbangkan serius, tapi yang jelas kalau masyarakat seperti tadi jaringan rakyat miskin kota menyampaikan aspirasi ini, saya akan amat serius mempertimbangkan. Amin. Ya. Bismillah, nanti kita tunggu waktunya. Dan saya kepengen pada semua sampaikan, yuk kita bangun nantinya suasana yang tenang, teduh, damai, jujur. Benar ya? Jangan tenang teduh tapi tidak. Tidak, karena kalau ada kejujuran, insya Allah bisa didorong perubahan. Betul ya? Kita perlu jaga sama-sama. Jadi ini saya datang ke Kampung Marlina ini rasanya dapat semangat baru di tempat ini. Rasanya dapat energi baru di tempat ini. Ketemu sama teman-teman lama, dan insya Allah kita akan terus bekerja bersama ke depannya. Ya?